gunanya Kampung Tangguh. Dia bukan saya ciptakan hanya untuk menghadapi COVID sebenarnya, tapi untuk menjadi instrumen kita menjaga Kamtipmas di desanya masing-masing. Jadi Kampung Tangguh itu adalah masyarakat aman dari gangguan Kamtipmas, masyarakat aman dari gangguan COVID, masyarakat aman dari masalah sosial ekonomi. Saya minta seluruh Babin Kamtipmas, seluruh Kapolsek mengerti betul ini, pahami betul ini, agar mengoptimalkan fungsi Kampung Tangguh khusus untuk menghadapi COVID. Dengan cara apa? Memaksimalkan 3T. Ada testing terdiri dari rapid test dan swab test, atau swab test ini namanya PCR. Kemudian ada tracing, menelusuri riwayat kontak fisik, dan yang terakhir treatment. Jika ini dilaksanakan di Kampung Tangguh, insya Allah aman nggak kira-kira desa itu dari COVID?